Diceritakan sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue. Daerah itu sudah berdiri 30 tahun lamanya. Banyak warung-warung makanan tradisional yang mempunyai makanan maknyus-maknyus dan chef yang hebat-hebat. Salah satu warung makanan yang paling lama berdiri di daerah itu bernama The Seven, dengan chef yang masih muda bernama Sky. Warung makanan tersebut terkenal dengan masakannya yang maknyus dan harganya yang terjangkau. Suatu hari, datang seorang pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven. Sky yang melihatnya itu mendatangi pria tersebut lalu menyuruhnya untuk mengantri. Orang kaya itu tidak terima ditegur lalu mengancam Sky kalau bosnya akan membuka restoran modern dengan chef kelas dunia persis di depan restorannya The Seven. Sementara di tempat lain, lahir seorang putra raja. Di perayaan kelahirannya itu, seorang chef bernama Paul bersama pacarnya Mayo membuatkan hidangan makanan yang sangat maknyus. Could you please tell us more about this fine delicacy? Please enjoy. Karena kemaknyusannya itu, sang ratu menjadi terkesan dan Paul dinaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Congratulations. Tetapi, Paul menolaknya karena sudah mendapatkan tawaran untuk memimpin sebuah restoran di Cina. Keep going. We will definitely meet again. To live and pursue a higher and bigger ambition. Suatu malam, seorang pelanggan di restoran Sky bercerita kalau akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue, yang mana warung-warung makanan kecil akan digusur dan dijadikan restoran modern. Kemudian, pada saat Sky memberi makan guguknya, ia teringat pada masa kecilnya. Pada saat ayahnya menggoreng kerupuk kulit, tangannya Sky yang sedang memotong daun bawang terkena pisau. Ayahnya yang melihat hal itu langsung memarahi Sky kalau Sky tidak berbakat untuk menjadi seorang chef dan memberitahukan kalau membuat makanan itu harus menggunakan hati. Yang kemudian, ayahnya menyuruh Sky untuk menghabiskan mie ayam buatannya sendiri, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Paul yang sudah berada di Cina mencari sebuah ikan kerapu besar di pasar. Tetapi, pedagang ikan bilang kalau ikannya nggak ada. Dan tiba-tiba, Sky datang mencari ikan yang sama seperti Paul. Kemudian, pedagang itu memberikannya. Paul yang melihat hal itu memarahi pedagang tersebut karena berbohong kepadanya. Pedagang itu pun bilang kalau cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan yang enak dan akan sia-sia kalau dijualnya kepada Paul. Paul yang mendengar hal itu pun penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky. Sky pun menjelaskannya. Paul pun menjelaskan makanan yang akan dibuatnya. Sang pedagang yang bingung akhirnya membelah dua ikan tersebut.
Setelah itu, Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk pembukaan restoran barunya yang bernama Stellar. Sewaktu ingin menyajikan masakan kepada pejabat di daerah itu, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata, warung Seven yang tidak mau kalah sedang mempromosikan warung makannya dengan diskon besar-besaran. Yang akhirnya, salah seorang dari restoran Stellar keluar untuk melihat keadaan. Di sana, terjadi perdebatan, yang kemudian Sky yang baru datang dengan motor skopinya ditantang untuk mengadu kehebatan dengan Paul. Sang pejabat daerah yang melihat kehebatan si Paul dan Sky langsung mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam sebuah kompetisi masak. Hasil dari kemenangannya akan menentukan nasib Spring Avenue, yang mana jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh warung makanan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. Dari kejadian itu, Paul menjadi terkenal dan masuk acara TV. Di acara itu, Paul membuat sebuah hidangan keong Prancis. Lalu bilang kalau masakan Cina sangatlah tradisional dan sudah ketinggalan zaman. Di malam harinya, Sky yang habis melihat Paul nonton TV mencoba membuat hidangan keong yang sama. Tetapi para pelanggannya gak suka dan bilang lebih enak bekicot sawah yang pernah Sky buat dulu. Pada tengah malam, Uni termenung karena warung makannya mulai sepi. Berbeda dengan restoran Stellar yang laris didatangi banyak pengunjung. Sky yang mendengarnya bilang kalau tujuan warung Seven memasak itu cuma satu, yaitu membuat orang bahagia saat memakan hidangan yang dibuatnya. Keesokan paginya, Sky kembali ke pasar untuk membeli ikan segar. Tetapi, pedagang bilang seluruh ikan sudah diberikan ke restoran Stellar, karena mereka memberikan harga yang lebih tinggi. Saat di warung makan, Sky bersama para sahabatnya menonton TV. Pada siaran itu diberitakan bahwa pemenang dari kompetisi memasak antara Sky dan Paul akan berkesempatan berhadapan dengan sang dewa masak yang sudah menjuarai 2 kali berturut-turut dalam kompetisi masak dunia yang bernama Moenko. Sang presenter mendapatkan sumber kalau Sky Ko adalah anak dari sang dewa masak karena marganya sama dengan Moenko. Tetapi, sang dewa masak itu menyangkalnya kalau Sky Ko bukanlah anak kandungnya. Beberapa saat kemudian, Mayo datang ke warung Seven memberikan sebuah undangan untuk makan malam di Stellar. Sky pun menerimanya dengan baik hati untuk mendatangi undangan tersebut. Pada saat jamuan makan malam, Sky bersama Uni diberikan hidangan telur ceplok. Tetapi pada saat Sky mencobanya, rupanya itu bukan telur ceplok mata sapi, melainkan buah mangga, buah markisa, dan anggur yang diolah secara modern menyerupai telur ceplok.
Kemudian hidangan kedua pun datang berbentuk pohon aglonema. Di sana, Mayo langsung menyiraminya dan meyakinkan Paul bersama Uni bahwa pohon aglonema itu bisa dimakan. Melihat hal itu, Sky langsung mendatangi dapur, lalu memarahi Paul karena tahu kalau Paul mau pamer masakan modern kepadanya. Sky pun langsung menunjukkan keahliannya mengolah sebuah daging sapi yang ada di hadapannya. Paul yang gak mau kalah juga membuat daging wagyu dengan cara modern. Sky yang melihat keahlian cara Paul memasak pun merasa malu dan pergi meninggalkan dapur. Begitu juga dengan Paul yang terpesona saat merasakan daging buatan Sky yang dibuatnya hanya menggunakan bawang. Beberapa saat kemudian, Sky mendapatkan telepon dari sipunya yang bernama Seven. Ia juga guru yang mengajari ayahnya memasak. Sky pun langsung mendatangi sipunya yang sedang bermain biliar. Rupanya, di sana ada bapaknya si Sky. Sky pun tercengang lalu marah kepada ayahnya karena sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun. Dan tidak mau mengakui kalau Sky adalah anak kandungnya dari sang dewa masak juara dunia 2 kali berturut-turut. Di sana, ayahnya menantang Sky untuk mengalahkannya dalam kompetisi masak dunia. Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya sampai menuju final berhadapan dengan ayahnya. Lalu bilang, tak perlu mengorbankan seorang bocil selama 10 tahun hanya untuk mengejar kesuksesan menjadi dewa masak. Keesokan harinya, perlombaan masak pun tiba. Peserta yang menang akan menentukan nasib Spring Avenue dan berkesempatan mengikuti kompetisi masak internasional di Macau untuk berhadapan dengan sang dewa masak. Paul pun datang dengan pakaian kokinya yang rapi. Sementara Sky dengan ciri khasnya yang santai menggunakan kaos oblong dan lap dapur yang diikat di kepalanya. Perlombaan pun dimulai. Paul membuat hidangan pasta daging Prancis menggunakan krim dengan karamel raspberry. Sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional. Paul
这西餐的摆盘手法，看不好吃。 Dari hasil juri, Sky dan Paul akhirnya mendapatkan nilai seri, yang akhirnya keputusan tunggal akan diberikan oleh ketua juri. Sang ketua juri pun memutuskan Paul sebagai pemenangnya. Karena dalam kompetisi memasak, bukan hanya rasa saja yang dinilai, tetapi juga warna, aroma, dan cara penyajiannya. Sky pun langsung pergi dan teringat saat kecil dulu, yang mana waktu itu hujan turun deras. Sky ngambek gak mau masuk ke dalam kalau gak diajarin masak sama gurunya, yang pada akhirnya gurunya Seven mengajarinya masak sampai jago kayak sekarang. Keesokan harinya, Sky tidak datang untuk memasak di warung Seven, sampai akhirnya digantikan oleh seorang tukang masak dadakan. Sky yang galau karena kekalahan pada kompetisinya itu ternyata sedang main di time zone. Di sana, gurunya menghampirinya lalu ikutan main bareng bersama Sky. Gurunya pun kalah. Sky pun mengetahui kalau gurunya sengaja kalah darinya. Gurunya pun bilang kalau menang kalah itu hal yang biasa. Sampai akhirnya gurunya bercerita sewaktu ia berpetualang meninggalkan warung Seven. Ia bertemu dengan dua bocil biksu yang sedang memakan bakpao. Sang guru Seven mencobanya lalu menilai kalau cara pembuatannya salah dan rasanya biasa-biasa aja. Kemudian bocil itu memberitahukan, dari menanam gandum, membuat adonan sampai mengukusnya, bocil itulah yang melakukannya sendiri. Dan gurunya di kuil bilang kalau bakpao buatan si bocil ini bakpao terenak yang pernah dimakannya. Mendengar hal itu, guru Seven langsung tersadar. Kemudian memberitahukan kepada Sky kalau memasak itu harus menggunakan hati, dan menyuruhnya untuk melupakan semua pikiran negatifnya kepada sang ayah. Sementara di restoran Stellar, Paul diberitahukan kalau yang akan dikirim ke Macau untuk mengikuti kompetisi masak internasional adalah Mayo seorang. Karena tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan resep buku karena lidahnya sudah mati rasa, tidak bisa mencicipi rasa makanan sewaktu memasak. Dan ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Stellar. Lalu bilang kalau bertanding melawan dewa masak adalah jalan ninjanya. Paul yang merasa stres karena dikhianati oleh pacarnya itu pun langsung minum-minum di taman. Sky yang melihatnya langsung menghampiri Paul, lalu bingung kenapa Paul terlihat lebih sedih darinya karena sudah memenangkan kompetisi masak kemarin. Kemudian Paul curhat semua masalahnya di restoran Stellar, lalu bilang kalau menjadi dewa masak adalah impiannya dan sang dewa masak itu adalah idolanya. Sky pun memberitahukan kalau sang dewa masak itu adalah ayah kandungnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun. Sementara di warung Seven, bos Stellar memberikan dua pilihan kepada guru Seven. Untuk mengakuisisi, warung Seven menjadi bagian dari restoran Stellar, atau warung Seven akan digusur.
Guru Seven pun tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Dan tiba-tiba Sky datang bersama Paul. Yang kemudian Paul bilang yang akan maju ke kompetisi Macau adalah dirinya bersama Sky. Karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta untuk ke Macau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin, yaitu dirinya. Sang bos Stellar pun langsung kesal dan pergi meninggalkan warung Seven. Bersama gurunya Seven, Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan di Macau nanti. Sky memberitahukan kepada Paul cara memasak dengan metode tradisional. Sedangkan Paul memberitahukan kepada Sky caranya memasak dengan cara modern dan cara menyajikannya agar enak dipandang. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Perlombaan masak itu pun diikuti oleh peserta dari berbagai macam negara. Di sana juga terlihat Mayo yang sepertinya ia nyogok untuk mengikuti perlombaan tersebut. Yang pada akhirnya, Sky dan Paul dengan hidangan tahu rasa tradisional tetapi terlihat modern itu memenangkan pertandingannya. Setelah itu, Paul berbicara kepada Sky. Dikarenakan yang bisa bertanding melawan sang dewa masak cuma satu orang, Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky. Selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia juga tahu kalau Sky punya suatu kepentingan untuk melawan ayahnya yang seorang dewa masak itu. Pertandingan final pun tiba, yang akhirnya Sky bisa berhadapan dengan ayahnya yang seorang dewa masak. Saat sang dewa masak sudah memulai untuk membuat makanannya, sementara Sky malah terdiam, terngiang-ngiang mengingat masa kecilnya dulu. Thank you.
Akhirnya, waktu memasak telah habis. Para juri mencoba masakan yang dibuat oleh sang dewa masak. Para juri itu pun takjub dengan rasa dan tampilan makanan yang dibuat oleh sang dewa masak. Kemudian, saat para juri meminta Sky untuk mengantarkan makanannya, Sky malah memberikan makanan itu kepada ayahnya. Makanan itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya ajarkan sewaktu Sky masih bocil. Dan cerita pun tamat. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa jangan selalu menilai makanan dari rasa enaknya saja, tetapi hargailah makanan itu karena banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita sedang merasakan kelaparan. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.